Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Selamat datang ke channel Belajar TA. Okey guys, hari ini kita akan meneruskan video eToro dan juga hari ini guys, aku akan menggunakan Real Portfolio untuk membeli saham global aku yang pertama di eToro guys. Let's go! Okey guys, untuk pembelian saham pertama di dalam portfolio aku kali ini, aku akan memilih saham untuk medium term. Bermakna di sini, aku akan simpan saham itu dalam jangka masa yang sederhana guys. Di sini, aku tidak akan membuat short term trade ataupun scalping di dalam platform eToro. Aku akan menggunakan platform ini untuk membeli saham yang mempunyai fundamental value yang kukuh dan aku akan menggunakan technical analysis untuk mendapat saham itu pada harga yang memberi keuntungan yang maksimum untuk jangka masa sederhana. Jadi pada hari ini guys, aku akan membeli saham aku yang pertama dan aku telah membuat pilihan, iaitu aku akan membeli saham Apple. Why Apple? Okay guys, fundamentally Apple very strong dan technically Apple kini sekarang berada di dalam keadaan clear uptrend dan aku akan menggunakan teknik dollar cost averaging untuk mendapatkan 10 unit saham Apple untuk dimasukkan di dalam medium term portfolio eToro aku. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini, Apple telah membuat satu breakout, okey, ke atas di sini, breakout ke atas dan memecahkan resistor di sekitar approximately $143 dan terus membuat all time high iaitu $150 approximately dan kini Apple membuat retracement guys. Satu retracement di sini di sekitar area resistance terdahulu. Jadi di sini kita dapat lihat resistance terdahulu kini telah menjadi support. Jadi di sini resistance become support guys. Untuk itu aku akan cuba mendapatkan unit pertama di sekitar resistance become support pada harga 144 hingga ke 143. Okay guys, let's stop and let's buy. Okay guys, okay, seperti mana yang kita dapat lihat di sini, aku telah berjaya membeli unit pertama saham Apple aku, okay, sini Apple, pada harga 144.63, iaitu lebih kurang approximately di zone resistance become support. Jadi untuk seterusnya aku akan membeli unit kedua saham Apple pada video eToro yang akan datang. Okey guys, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk video saham-saham global yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye guys.